Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS pula disasar menyumbang 41% kepada keseluruhan KDNK negara tahun ini. Kuskop akan bekerjasama dengan pihak berkaitan untuk pastikan sasaran tercapai. Saya percaya kerjasama antara agensi kerajaan, institusi pengajian dan organisasi lain yang berkaitan dapat menjadi asas kepada pembangunan ekonomi usahawan yang mempan. Dan sokongan bersama ini akan dapat memperkasakan usahawan-usahawan kita agar dapat bergerak lebih jauh dan mencipta impak yang berkekalan. Tahun lepas, PMKS menyumbang RM613 bilion atau 39.1% daripada KDNK negara.